Ayo, ayo, ayo. Ayo. Push. 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 Iya, Dek. Banyak banget lagi E-nya. Ih. Udah. Pipis di rumah aku. Dasar kambing. Beh. Lucu banget tadi waktu kamu kecil sama kakak tuh. Huh? Ya ampun. Aku inget pas di kereta gini. Guys, boleh bawa makanan, boleh nonton, boleh apa ya waktu itu? Boleh bawa apa tuh? Tempat nasi. Ya, waktu kita itu kecil banget. Iya, masih kecil banget. Terus tuh kita beli jajanan di warung sana sekalian Ali cukur rambut. Ali diam aja. Kalau dicukur kan Ali diam aja. Itu kan dulu waktu aku mau pulang kampung. Iya deh, waktu pulang kampung ya, mau ketemu Mbah ya. Ini lagi nonton videonya Sal sama Ali tuh, teman-teman yang pulang kampung naik kereta. Wow. Sama cukur rambut ya Ali, habis itu jajan di warung ya kayak. Beli apa waktu itu tuh? Beli permen Ceres. Sekarang udah pada gede ya, nggak berasa. Iya, Ali masih kecil, belum ngerti. Mas, sekarang udah gede. Suara kambing itu. Huh? Kok kami masuk rumah sih? Astagfirullah. Itu kambing siapa? Huh? Kok ada kambing masuk rumah? Hush. Ayo, dia masuk. Adik. Iya, makannya. Aku juga takut ini gimana cara keluarnya. Hush. Ya, kambingnya kencing lagi, Dek. Ih, gelap banget. Dek, keluarin dia, Dek. Hush. Gimana cara keluarnya? Dia gak mau keluar lagi. Hush. Keluar ya, gak ada rumput di sini. Hush. Tadi ke kebun lagi. Push. Ayo. Push. Iya, Dek. Banyak banget lagi E-nya. Ih. Udah. Pipis di rumah aku. Dasar kambing. Beh. Nah, itu kayak suara kambing aku tuh.
Waduh, ada di sini nih kambing. Aduh, maaf ya Pak, Mama Ali, Ali. Kenapa masuk rumah sih nih, Mbe? Aduh, maaf ya. Wah, kambing Om Septi. Om Septi gimana sih kok kambing bisa lepas? Ternyata kambing Om Septi. Dasar Om Septi. Lagian kok bisa sih Om Septi, kambingnya masuk-masuk sini? Iya, Mama Ali, tadi ceritanya. Ayo Mbe, kita makan. Makan yang banyak ya. Wah, Mbe udah tahu aja nih kalau mau dikasih makan. Mbe, ayo makan yang banyak, habisin ya. Nih, nunggu bagiannya, oke. Sabar ya, sabar ya. Sabar, ntar kebagian kok. Mbe, kita healing yuk. Kita keluar, jangan di kandang aja, sumpah. Ayo Mbe, kita keluar yuk. Ya udah teman-teman, Om Septi mau ngajak kambing Om Septi dulu nih, healing, alias kangen kambing. Ayo Mbe, siap. Ayo Mbe, kita healing, alias kangen. Ayo Mbe, let's go. Berakit-berakit ke hulu bawa berang-berang biar gak dikandang mulu, ayo kita senang-senang. Aduh, tunggu Mbe. Aduh, Mbe senang banget sih diajak healing. Tunggu Mbe, jangan lari. Aduh, kemana sih nih Mbe? Jadi begona ceritanya Mama Ali. Tuh, tadi kencing dalam rumah sama Eono di halaman. Mana banyak banget lagi. Hah? Kencing di rumah? Aduh, bikin kerjaan lagi nih si kambing. Udah sekarang Om Septi bersihin tuh pipi sama ee-nya. Betul juga, Teli. Om Septi bertanggung jawab, kan kambingnya kambing Om Septi. Iya deh, nanti dibersihin. Mari kita taruh dulu ya kambingnya. Oke. Si Om Septi ada aja ya, Dek. Diam sini dulu ya, Mbak. Si Mbe nih